Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kita nak kenalkan tuan-tuan dengan sejenis kelulut yang kita panggil Lepido trigona terminata. So pada petang ini bersama saya ialah Wan Hazrina Rashid yang akan menceritakan sikit tentang apa yang dikatakan spesies kelulut Lepido trigona terminata. Hai Puan Ina. So teruskanlah Puan Ina, ceritakan kat kita sebenarnya apa sebenarnya yang dikatakan kelulut Lepido trigona terminata ni. Okay. Assalamualaikum kepada tuan-tuan semua. Hari ini saya akan perkenalkan spesies kelulut Lepido trigona terminata, iaitu di mana di dalam spesies kelulut Lepido trigona terminata ini dia terdapat 12 jenis saudara yang lain, adik-beradik yang lain yang terdapat di bahagian padi, tanaman industri dan floriculture ni adalah daripada jenis Lepido trigona terminata, di mana perkataan Lepido itu membawa maksud daripada sisik yang terdapat pada bahagian atas kutum, manakala terminata pula membawa maksud sempadan ataupun had. Dia yang, macam terminal bath lah kan, yang nak kita tunjukkan pada bahagian lingkaran yang terdapat pada bahagian sekutum dia tu, lingkaran warna kuning ya. Di mana untuk pengetahuan tuan-tuan semua, untuk spesies Lepido ni di belakang dia mesti ada lingkaran kuning tu. Tetapi setiap lingkaran tu membawa perbezaan. Dari situ jugalah kita akan tentukan untuk nama-nama bagi saudara dia yang lain. Okey. Seterusnya mari kita lihat di dalamlah, di dalam sarang Lepido trigona terminata. Okey. Untuk dalam sarang ni, okey, kita boleh lihat eh. Okey, tu nampak. Itu queen Lepido trigona terminata. Hai ratu. Nampaknya hari ni kita bertuahlah dapat tengok queen Lepido trigona terminata. Okey. Queen tu kita boleh lihat ya, mana badannya bersinar, nampak berseri. Itu menunjukkan queen tu sangat sihat dan aktif lah. Dan kita boleh tengok lapisan telur yang libino pun sangat cantik. Lepas tu kita akan lihat pada bahagian sekeliling ni terdapat pot-pot yang diisi dengan madu, serta juga diisi dengan pollen. Yang bila dah ditutup tu kita panggil bibret lah. Okay. Tapi bahagian-bahagian di sekelilingnya tu yang panjang-panjang tu adalah tiang di dalam binaan sesuatu koloni kelulut jenis terminata ni. Dia ni yang saya ketahui lah, keluarga Lepido trigona ni sebenarnya agak pemalu dan tapi dia tak garang Puan Hazrina. Dari spesies Lepido ni sangat tidak garang jika kita nak bandingkan dengan spesies Itama. Kalau kita buka sarang mesti dah kena serang ni. Tapi bagi spesies Lepido ni dia relax je. Cuma dia terbang-terbang keliling kita tu perkara biasa lah. Okay, so itu sajalah untuk pengenalan hari ni ya, Puan Hazrina. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Hazrina. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan jugalah, ini adalah satu contoh yang mana kalau tuan-tuan nak lihat, kita cuba masukkan Lepido trigona dalam pasu pasu yang kita gunakan untuk masak. Sebenarnya tak semua spesies juga yang sesuai. Tapi kalau kita lihat di sini, Lepido trigona terminata boleh survive dekat sini. So terima kasih kepada Puan Hazrina. Mungkin jumpa lagi. Terima kasih. Okay, bye.